you <laughs> Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Pi Mecing Jadi ini saya sekarang berada di sebuah perkampungan transmigrasi uh, Namanya Transmigrasi Kelang Ini masuk di tahun 1970 kurang lebihnya Jadi tempat ini dulunya sebagai tempat uh, kedatangan warga Jawa Yang diikutkan dalam program transmigrasi Mungkin ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya Pak ya Oh enggak? Iya, ya, ini ketemu sama Pak Sudarto. Iya, ya, Pak Sudarto aslinya dari mana, Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Semarang. Semarang daerah Pundi? Purwodadi. Purwodadi. Kabupaten, Kecamatan? Utara. Desa di Desa Desanya Gundi. Gundi. Jadi ikut transmigrasi juga ke sini. Di tahun berapa di tahun dulu? Tahun 70. Tahun 70. Kalau Bapak e, asli ini Pundi? Gula. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Pak itu oh, pemalang. Oh, Pemalang. Jadi asli transmigrasi dari olah-olah itu kubu gimana? terus pindah ke sini. Pak katanya di sini kan dulu ada kejadian yang mungkin bisa dikatakan kurang mengenakan nah, gitu ya. Ceritanya gimana Pak dulu waktu ceritanya itu? Ceritanya itu pas saya sampai Pontianak dan hmm. di tampung di bedeng Pontianak ya. selama kurang lebih 40 hari. Transito ya? Nah, nah. Transito, terus. Langsung. Laju berangkat ke sini, uh. ke daerah sini, jadi pakai, kalau apal, dulu apal, apal, apal. kan pakai motor but atau motor-motor uh. Bandung gitu uh, motor, ya. Bandung, ya, nah, motor Bandung, ya motor Bandung. Setelah nyampe ke sini, cuman sampai sini sebenarnya jadwalnya tuh pagi, udah uh. nyampe sini, jadi motor itu kesasar dulu, uh. mungkin nyampe ke Parit ketah sana. Uh kelewat gitu kah? Ah, kelewat. Oh, uh. nah, kelewat dari lokasi uh. balik lagi ke sini nyampe sini tuh sekitar jam 10 kurang lebih. Malam. Nah, siang. Siang. Pagi. Oh, harusnya pagi pagi harusnya sekali. pagi sekali. Uh, oh, itu ketemu uh. di siangnya jam 10. Ya, jam, siang jam uh. 10 itu baru merapat. Heeh. Hmm. Merapat itu baru sedikit lah yang naik sekitar tiga kepala keluarga uh, uh. yang udah naik ke ini. Uh ke Atas, darat uh -huh. baru ada yang turun sedikit sekitar kurang lebih itu keluarga saya keluarga Pak Sahli Pak Mat ah, empat keluarga lagi uh. turun ke motor darat. kecil mau oh. diangkut ke ke Lokasi, oh iya, iya, udah ada kapal dari sana. Hmm. Kapal besar, hmm. kalau tidak salah, kapalnya itu kota Yade. Hmm, nah. itu nama kapalnya. Nah, kapalnya. Mungkin kapal masih Yade. ada orang-orang yang dulu masih ingat kali, kali ya. Masih Apa ingat. namanya kota Yade? Kota Yade. Itu kota nama kapalnya. Nah, kapalnya. Oh. Langsung dia merapat, langsung nah. menuju ke... Tongkang yang dinaikin orang oh. itu semua Langsung nabrak Nero. itu semua oh. Habis semua yang di kapal kecil itulah yang habis Kapal kecil yang habis Tadi ah. waktu berangkat Bapak pakai kapal Bandung oh, ya? Iya terus kayu. kapal Bandung kapal kayu, kayu. gitu ya. Nah. nah terus tadi ada tongkang itu maksudnya dipakai untuk apa? Untuk, untuk muat orang, orang itu orang tadi. Oh berarti tongkang apa ah, kapal dari Pontianak itu angkut ke sini dipakai tongkang ditarik dengan pake kapal kapal Bandung ya. itu. Oh nah di situ kita mungkin ada beberapa peralatan orang transmigrasi itu ya. masukkan di atas tongkang nah, itu ya, Nah dari tongkang nanti turun mau dibawa pakai kapal kecil. Kapal kasi, Nanti kasi, mau dialokasikan ke tempat empat unit unit rumah yeah, sini gitu ya. Yeah, yeah. Oh, tapi ternyata belum sampai belum ke bawah. Sampai ke lokasi udah ketabrak, ketabrak. Oh. Itu kalau enggak salah harinya tuh Senin. Senin Hari Senin pun uh, berarti kedatangan mereka di yeah, sinilah ya. Yeah. Jadi termasuk bapak juga uh, dari keluarga bapak ada juga yang adi, kena ada, jadi korban. Oh, adi, dua orang. Indah leihwa ini Mungkin al-fatihah buat korban-korban yang sudah menjadi yang kejadian tragedi itu, pak ya al-fatihah buat mereka. Nah, itu adik-adiknya terus dimakamkan di mana? Di sini. Oh, di sini. Ini, 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 ini. Oh, di sini ada ada makam nih termasuknya. Oh, gitu. Jadi ya. adiknya berapa? Dua yang kena. Yang kena dua. Oh, ada lagi mungkin yang oh, lainnya? Semua. 13. Maksudnya tiga 13 yang dua keluarga tuh memang habis sama sekali. Ada yang habis, habis sama, sama sekali. sekali. Jadi misalkan ke sini bawa anak dua, bapak suami istri sama itu. anak dua, itu anak-anaknya juga ikut habis gitu. Habis. Ma. Ikut Bahkan jadi korban. Yang satu hmm. keluarga tuh 6 enam, enam orang itu habis. Ya Allah, enam orang habis. Ya. Jadi ikut korban semua. Dari orang tua sampai anak-anaknya anak gitu. Anak uh, ada juga mungkin yang sisa berapa gitu. Yang sisa satu persatu itu dua kakak, tinggal Pak Tiga. Ahmad Wakiman dengan Pak Sahli itu, tinggal satu-satu. Bapaknya aja yang ah, yang, bapaknya masih hidup. Aja yang masih hidup, oh, yang lain lainnya habis. Allah ma. Itu ya <laughs> pengorbanan atau perjuangan orang transmigran itu ya kayak gitu ya, ya dulu waktu itu ya. ya. Terus waktu itu datang ke sini seperti apa kondisi rumah-rumah itu? Kondisinya itu ya, masih tambah. hutan belantara. Hutan belantara, hutan belantara, belantara di sini. Bahkan lalu. jalan itu belum ada. Ba, jalan belum, belum ada Pak parit parit ini macam parit cangkulan tanah, canggulan tanah. Ah, oh bahkan rumah pun dindingnya itu masih atap semua. atap ah, iya. dari daun gitu ya Pak ya semua. apalagi atapnya pasti ah, daun pakai daun juga ya Allah dindingnya aja pakai daun hanya papan papan itu hanya lantai hanya lantai saja terus kalau kan kebetulan dekat dengan apa hutan, maksudnya masih banyak pohon-pohon tinggi ya. Iya iya. Pasti kayak binatang-binatang oh, liar. Iya, itu banyak, banyak ya. Banyak sekali. Kayak binatang kayak babi hutan iya, itu masih banyak babi itu. Hutan uh, apapun banyak masih banyak. Juga, iya. Oh jadi pertama datang terus ngolah apa di sini? Ya di sini karena kita hanya dapat apa jaminan untuk jati, hidup, jaminan hidup itu hanya enam bulan. Nah enam bulan itu udah kepotong satu bulan kan tinggal lima bulan. Uh, uh, uh. Jadi sisa-sisa lima -sisa bulan itulah untuk kita hidup oh. sama sampai sekarang ini. Sampai seka jadi, ya selama enam ya, bulan itu berarti 6 bulan kita ya nyangkul nyangkul gak nanam, macam. Oh. Lebih, nanam apa, segala macam Dan kebetulan itu. di sini tempatnya sepasang surut ya Mas, masih siapa, ya, ya? ya Waduh, jadi waktu berangkat sudah udah kita merasakan kayak ada terkalah terk gede kayak gitu Yitulah. sampai sini juga tanahnya bukan tanah yang menjanjikan istilahnya nah, ya masih tanah lebih sakit, lebih sakit lagi, lagi. Ya. ya Allah ini luar biasa per perjuangannya Yaya. termasuk dari bapak apa keluarga bapak masih bertahan ya meskipun anaknya ada dua yang meninggal Amin, gitu masih ada juga nggak yang misalkan datang sini akhirnya balik lagi gitu kalau untuk warga sini nampaknya tidak ada, nampaknya nggak ada. Pindah, udah terlanjur, iya ya, pindah ah, banyak eh, biasanya ah. gitu, yeah. Udah terlanjur jauh di sini. Tapi saya, saya termasuk salutnya itu gitu, kalau zaman dahulu ya banyak mereka datang ke dari Jawa ke Kalimantan sudah ditempatkan di sini, jarang yang pulang. Yeah. Tapi yang tahun-tahun sekarang tempatnya ah, udah bagus, lahannya memang, Udah teman. bagus, tinggal nempati pokoknya yeah. kayak perumahan, tapi masih banyak masih yang nggak betah. Ya, banyak, ya banyak ini pulang. banyak yang pulang, ini harus harusnya di, dicontoh orang-orang yang terdahulu ini yeah. perjuangannya luar biasa dan sampai sekarang mereka juga masih bertahan Mas, ya sampai masih sekarang berlahan. ya untuk hari-hari kerjanya apa kalau di sini alhamdulillah sekarang hari-hari ini kita bikin ada yang mayorota atau bikin gula merah gula merah ya macam-macam oh, uh, lah Iya yeah. yeah. kalau nelayan ada pak ya banyak juga Aduh, oh ada banyak juga. iya kecil-kecil sampai pakai sampan Iya yeah. kalau <laughs> <laughs> Kalau pasarnya kemana? Pasarnya ke di daerah Kubu. Kubu, iya. Ah. Jadi ini masuk wilayah Kubu ya. Iya. Yeah. E -e. Jadi pasarnya Kubu. Kalau ke pasar, dulu pakai laut, apa? Pakai sungai? Pakai. Ya. Sekarang sih. Sekarang Bapak udah ada, udah lewat nah, jalan darat. Kalau dulu sungai ya. Dayung. Yeah. Dayung. Dayu. Wah, gitu. Iya. Ini kalau kita lihat sekarang pun udah banyak air naik ya Pak ya. Iya, iya. Dari zaman dulu sampai sekarang masih kayak gini. Pak, makasih banyak informasinya ya. Saya izin amin. untuk YouTube mudah-mudahan yang di sini makin betah, amin. makin tambah rezekinya, amin. makin lancar, amin, makin amin. sukses ya Pak amin, ya? Amin. ya. Dan kita juga selalu berdoa semoga apa namanya yang menjadi korban itu amin. mendapatkan tempat yang lebih baik amin. dari Tuhan amin. gitu amin. ya Pak ya. Al Fatihah buat mereka. Amin. Itu aja terima kasih amin. ya Pak ya. Nah, ya, jadi itu aja ya Allah saya kadang kalau udah mendengar Uh, cerita kayak gini benar-benar kayak apa ya? Ikut terhanyut sedih gitu, karena kita tahu orang yang dari Jawa pergi ke sini tujuannya untuk merubah nasib. Ya, ya. ternyata sampai sini, ternyata, ternyata, ternyata di sini nasibnya lebih buruk nasibnya lagi, lebih buruk. lebih buruk, dan mereka tetap berusaha berada di sini, tetap bertahan di lokasi transmigrasi ini sampai anak cucu, termasuk ya. bapak ini. Ini termasuknya bapak yang sebagai anaknya dulu ya iya. jadi yang kontrak transmigrasi di tahun tujuh bulan itu orang tuanya iya, iya. sekarang, sekarang ada ada semua. orang tua sudah nggak <laughs> ada liat semua liat dan tinggal semacam juga. ini dan keadaannya pun di sini nggak berubah dari dulu semacam ini ada naik apa air naik, ya, naik ada, air air surut, itu ada air surut itu ya iya kayak gitu jadi gitu aja mungkin teman-teman yang bisa kita petik hikmahnya bahwa semua yang kita rencanakan belum tentu Tuhan akan mengijabai dengan semau kita jadi amin. kita hanya merencanakan tapi Tuhan yang menentukan ya Pak amin, ya kira-kira semacam ini ada tempat yang kita datangi transmigrasinya bagus kadang orangnya nggak betah yeah. tapi ada transmigrasinya yang semacam ini tapi mereka juga masih, mereka masih bertahan, bertahan termasuk Bapak Sudarto ini kita ngobrol sama Pak Sudarto berasal dari Jawa Tengah okay. tepatnya di daerah Purwodadi kalau Pak Sinten si, mau? Ap Pak Kasrap ini dari Pemalang Mereka itu sebagai pejuang termasuknya Sebagai pejuang transmigrasi di kampung transmigrasi. Itu aja mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat Mohon maaf kalau misalkan salah-salah kata Mudah-mudahan ini juga menjadi Tombok kangen buat teman-teman kita Atau keluarga kita yang ditinggalkan di Jawa Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak ya Makasih Terima Terima kasih. Oh.